كل لفظ عميل مجرد والخبر اسم منظور دفاع اسندا مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عن الديار ولا مطاع على وجود وكذا تواء والله والفا في جواب قلنا في جوابا بهدانا في الطلب وتأترك تعب جذبه بلا ولم أكد وهجه ولا من تلة على الطلب فذاك إما غوانما إما أينما تهيانا أينما ما وكيفما وكيفما وأنا فإياكم زيد وأمر كنا Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di kandangnya Dimas Farm yang kebetulan merger dengan ownernya Nirwana. Sekarang kita lagi prepare ini, Mas, ya. Prepare untuk berangkat ke Pati. Ini ke bawa Pati. Berapa ekor, Mas? Bawa semua totalnya itu 7. Apa aja yang dibawa itu dari kandang sini? Kambing kebanggaan Probolinggo, Satria. Yang pertama. Satria. Yang kedua ada kambing dari anaan Satria. Betina bawa betina? Betina ada 2 ekor. Di kelas? Di kelas D. Di kelas D. Ya. Kayaknya ada betina kelas A juga. Ada lagi. Oke. Betina siap. Kelas A ini lumayan, Mas. Ya mudah-mudahan bisa masuk nanti. Oke, bismillah ya. Sama ya. Kelas C jantan. Kelas dari C Probolinggo. Ada. Jadi dari total dari Probolinggo ini berangkat berapa ekor? 7 dan 8 dengan bakong. 8 ekor, guys. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari Probolinggo ini bisa sesuai harapan datang dengan istilahnya ya silaturahmi pertama dan kedua tentunya pingin ikut berpartisipasi di kontes nasional yang ada di Pati. Kalau gitu jangan sampai nggak ikutin perjalanan kita karena saya pas kebetulan saya ada di Probolinggo, jadi saya berangkat bareng teman-teman dari Probolinggo. Ikutin terus perjalanan Jenderal Tani di Dimas Farm dan Nirwana, jangan sampai nggak diikutin.
Semoga Probolinggo berangkat mendapatkan hasil. Amin. Dimas Farm dan Nirwana Farm. RGD Farm. Yes. Selamat teman-teman dua, selanjutnya nomor 6.
Selanjutnya nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Dan terakhir nomor 16. Ya, selamat pada para kontestan yang masuk nominasi 10 besar. Disilakan untuk teman-teman yang dilihat untuk menaikkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti perjalanan di Musfam, Nirwana Farm, utamanya Satria yang sudah tampil ke Jawa Tengah untuk kesekian kalinya, yang hasilnya sangat membanggakan kepada kami semua. Dan mudah-mudahan untuk penampilan-penampilan berikutnya Satria bisa lebih baik lagi, lebih sehat. Mohon doanya kepada teman-teman, semoga Satria juga yang merawat Satria diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.